Doa dulu. Gak sepanjang-panjang, nanti kayak yang gizi ya kan. Oke, langsung aja ya. Iya. Siap. Kalau Jack maaf ya. Dar, langsung ya. Ya. Coba. Kalau hoki apa bisa gagal? Nah, gagal turun level. Nah, gimana tangan lu tuh yang bau buat tangan lu. Tangan lu bau lah. Gua bau. Halo Smart Viewers, welcome to Reload Games on Review. Asik, kembali lagi bersama gue Rianda dan partner gue Edward. Dan kita kedatangan special guest nih. Siapa nih? Kita datengin jauh-jauh dari Roppongi tadi ya. Waduh, Roppongi. Terkirim ya, tadi pakai paket ya. Paket, tadi ada pitanya. Cuman gue buang copot ya. Tadi resi udah aman lah ya. Siapa? Siapa? Yang bayar? Ya. Udah tadi. Udah COD, COD. Udah COD. Boleh kenalin dulu dong. Kenalin. Siapa nih? Siapa tau ciwik-ciwik ada. Waduh. Sabar, ini kan belum kenal. Julian. Julian. King Julian. Raja Julian. Raja Julian. Oh, kita menang raja loh. Iya. Masih spesial. Baru syuting gue di Afrika. Works for me. Oh, baru syuting. Madagaskar 10 ya. Madagaskar 10. Oh, baik. Wow. Nah, kira-kira kita udah di special episode juga nih, kan ada talent juga di sini. Main apa kita? Mau main apa? Boleh dikasih tau gak sih? Main game. Seal M. Motor. Bukan. Mobil. Mobile. Kampung. Oke, gak apa-apa. Seal M nih kurang lebih emang game baru rilis apa gimana nih? Ya, baru rilis sekitar 3 minggu lalu lah. 3 minggu lalu. Versi handphonenya. Versi handphone. Soalnya di sini kan yang kita tahu udah dari warnet. Zaman warnet, eh anda. Nih yang main warnet dulu. Yang billingnya lumba-lumba. Iya. Ah, betul. Yang kalau 10 menit dikasih ke bocah. Iya. Tolonglah. Ini emang game dari tahun 2000-an ya. 2003 lah. 2003 tuh emang dari Koreanya, 2006 udah masuk Indo. Nah, ini game seru lah mungkin yang buat kalian mau nostalgia, yang mau gimana nih game yang udah ada di Android, di iOS udah ada. Dan ini juga genre-nya MMORPG ya, jadi seru banget nih. Massive? Apa dong? MMO apa? Coba Ivan apa Ivan? MMO inget gak? Gak tau. Massively multiplayer online role playing game. Ini juga dari game developer-nya ada Playwith ya, dari Corsair. Betul, ya. Kalau yang dulu di PC, di Indo, Lito. Lito yang ingin kesini. Lito masih ada Lito? Lito. Kayaknya udah nggak tahu deh gue. Masih ada deh. Kita belum tahu. Sekarang mainnya deh. Steam. Nah, tapi Lito kalau mau masuk boleh. Boleh. Tolong ya. Nah kurang lebih gamenya kayak gimana sih, kita cek langsung aja nggak sih gas ke dalam gamenya. Tuh, yeah, touch to start. Ayo kita touch. Touch to start ya. Touch. Buka. Dia. Oke. Buka. Kasih tahu man. Oke. Kasih tahu man. Bunga betuman. Nah ini ada banyak ini karakter juga ya. Kasih man yang paling gede. Yang paling gede siapa tuh jobnya? Jadi di sini mage. Emang ada apa aja sih? Mage, soalnya suka ngelempar api. Waduh. Okay. Api amarah. Api amarah. Api kasmaran. Api cinta. Api cinta. Emang ada role-nya apa aja nih? Di sini ada lima. Ada mage, priest, ada knight, ada warrior, ada jester. Jester pelawak dong. Badut. Dia ngelempar-lempar kartu. Ini siapa yang cita-cita mau ngelempar kartu? Mau jadi badut siapa gamble nih, ya kan? Tolong lah ya kan. Boleh dikasih tau gimana gameplaynya, apakah mirip gak sih sama yang di PC, kan kita gak tahu nih. Sebenarnya mirip. Dulu main berarti? Main, gue gamer sejati. Sejati banget lah ya. Di PC lu sampai level berapa, Pak? Bah, 200. Oh, 271. Tapi kalau di sini belum ya? Belum, nih level capnya masih 50 kalau di sini. Belum terlalu gimana-gimana. Tetap capek mainnya. Oh iya. Karena tadi ada 3 karakter tapi, juga kan sih, ya kan? Tapi fitur autoplay ada kan? Fitur autoplay ada, sambil nyuci piring ya. Iya, sambil nyuci piring bedanya HP meledaknya panas. Berarti buat nge-grinding dibiarin gitu aja? Iya, panas. Oke. Nah ini ada nicknamenya, itu quality assist. Nah ini quality itu tuh... Apa tuh? Ada filosofinya? Fame, popularity. Oh, bukan family ya? Bukan family. Family mart juga. Bukan, itu konsol ya. Kenapa? Kata event apaan sih ini? Nah, di sini popularity setiap kali achievement lu ngelakuin sesuatu lu naik level. Oke. Okay. Ketika lu naik level popularity-nya lu juga nih kayak tidur. Iya. Tadi ini kalau lu masih level 1. Oke. Okay. Tidurnya di koran. Tidurnya beda. Oh, di koran. Di koran. Rasanya koran gitu ya. Ntar lama-lama jadi king bed. Naik. Oh iya. Ini berarti masih di apa nih? Fase kardus apel. Yeah. Masih gelandangan tapi masih udah meningkat. Masih gelandangan udah meningkat. Iya. Ini berarti menuju orang pinggiran lebih nih. Betul. Orang pinggiran. Tapi dia tidur itu buat apa, Van?
Enggak buat apa-apa sih. Oh, emot ya aja emot. Bisa naikin darah dikit-dikit. Oh, oh iya. Istirahat. Tapi mendingan pakai potion. Iya, mendingan pakai potion. Okay. Istirahat. Nah, nih Gen, coba-coba game warnet juga nih. Berarti kalau warnet pasti dari dulu tuh udah ada gacha-gacha ya enggak sih? Nah, betul. Nih gacha-gacha sini menarik enggak nih? Ada. Gacha ada, menarik. Nanti aja. Nanti kita save the best for the last, guys. Nanti. Di sini. Lawan monster dulu. Monster kan di mana monster? Monster bisa kita lawan monster. Ah, takut monster. Waduh, bukan. Belum. Oh, belum. Keren enggak ada monsternya? Tapi ini lagi grinding monster apa nih, Van? Oh, iya. Lawan wood-wood kayu-kayu. Wood-wood. Waduh. Kita namanya enggak kreatif ya. Iya, ini monsternya monster kayu nih kayaknya. Kayu-kayu. Makanya kita pakai api kan? Api cinta. Karena cinta. Sweetness. Api cinta. Tuh, langsung digebuk loh. Oh, bukan. Nah, ini si wood-wood ini nih. Wood-wood. Ada mini boss-nya ada enggak? Mini boss ada, tapi jam 10:30. Oh, dia mainnya jam ya, kalau malam siang gitu ya. Malam siang. Ini 10:30 malam. 10:30 malam betul. Kita mainnya di bawah subuh. Dia ini ya, waduh. Kenapa subuh? Itu begadang ya, main game harus begadang. Siapa tau gamers kan suka begadang. Iya, gamers suka begadang. Tapi ini apa akurat jamnya. Jadi jam 10:30 malam beneran nih kalau. Selesai server kali ya? Ini ada nih ntar di countdown. Countdown sendiri tapi. Oke. Gitu. Mantap. Jadi sini lawan nih. Bedanya sama di PC dulu kalau di sini udah ada auto. Oh, di PC enggak ada auto ya? Kalau PC kan enggak ada. Di sini ada auto jadi dibimbing aja nih. Berarti banyak perbedaan juga ya dari yang di PC, dari yang di mobile dan juga grafis menurutnya lebih bagus banget. Grafis ini ya. Mobile sini lah tetap lah. Namanya di remaster lah ya. Iya, keluaran sekarang sama keluaran 2003 gimana sih? Oh, iya sih. Dulu kan masih 32 bit. 20 tahun yang lalu. 6 bit. 8 bit. 8 bit. Kayaknya main harus depan banget kali ya. Kenapa tuh? Enggak kelihatan. Sakit mata dong. Makanya orang dulu suka enggak cuma. Iya, itu kan itu. Masuk. Hey, yang main Sil online dulu mainnya. Dong, fiturnya masih sama sih kayak dari item nih. Oke, apa aja tuh? Dari item dari dulu kan Sil selalu iconnya lucu-lucu gitu kan. Terus dia kalau setiap ditempa semakin tinggi makin ada warna. Oh, ada desainer ini. Desainer gini, warnanya juga berubah-berubah. Ini bajunya unyu ya? Bajunya senjatanya unyu. Senjatanya kenapa tengkorak? Nih senjatanya. Kepala orang gitu. Ini lebih ke kepala diablo gitu. Kambing ya? Kemarin. Kambing. Sate kambing. Oh, idul ada. Idul ada. Habis makan sate kambing. Tapi kalau lu pakai senjata yang ini cuman visualnya ganti enggak bisa. Oh iya, senjata enggak bisa. Senjata enggak bisa. Kostum yang bisa. Kostum bisa. Nah, ini kan kalau ini kan gimana? Kalau ini kan equip dengan efeknya masing-masing. Ada satu lagi fitur kostum di sini. Nah, ini efeknya beda-beda. Oh, ini ada kelas-kelas juga ya? Nah, ada kelas-kelas tier-tier juga. Ini kan ada ungu warnanya kan? Ungu maksudnya apa tuh? Oh, di sini ungu tuh. Maksudnya warna tier rarity-nya heroik. Heroik. Heroik itu masih ya lumayan tengah, gampang tengah, lah. Tengah-tengah. Yang paling susah itu ada susah. Kuning. Nah, kalau ini kuning, legendary. Kuning berarti hoki tuh. Mythical. Gimana sih lu? Anda pengen. Gue tahu. Jadi abis heroik, ada legendary, ada legendary mythical. Nah ini mythical nih. Abis mythical? Nggak, mythical ada relic. Relic? Warna backgroundnya merah. Oh lebih mantap lagi. Chance-nya susah. Lebih coba merah itu. Nanti siapa tuh kita gacha dapet ya. Oh iya, kita mau gacha guys. Tangguan ini. Ya gitu. Siap. Waduh. Mau tangan abangnya ya sih. Sampai wangi. Sama nih kan. Sama. Di sini juga bisa di refine lah ya. Oh iya. Di refine supaya pakai apa? Ada nih bahannya kita ngumpulin satu-satu. Yang kita farming itu buat refine ginian. Bisa nanti di dismantle bahannya. Oh iya. Coba iya. Tangan lu oke enggak? Coba di refine. Coba refine. Gua pencet ini nih. Nah, coba. Doa dulu. Doa sepanjang-panjang nanti kayak yang TV ya. Nah, kan. Oke, langsung aja ya. Bismillah. Sah. Sah. Project map ya. Dar. Langsung ya. Ya. Coba. Kalau hoki apa bisa gagal? Nah, gagal turun level. Nah, gimana tahan lu tuh yang mau buat tahan lu. Tahan gua mau. Tadi udah 7 tuh. Wah, udah persiapan ya. Nah, siapan. Siapa? Coba gua lagi. Apa? Aku buat ini. Ini ya kan? Biar wangi. Sponsor ya. Sponsor. Belum. Tolong ya. Belum masuk. Nah di sini tuh kalau refine kita di sini 1 sampai 6 tuh nggak bakal turun kalau gagal. Oke. Okay. Tapi kalau udah 6 ke 10, kalau gagal turun. Kalau 10 ke atas gagal pecah, hilang. Lah, dia pasti pecah atau bisa gagal pasti bisa pecah. Pasti pecah. Wah, pasti itu pecah. Bikin darah tinggi kan. Ah iya, dulu saya main begitu. Udah berapa kali nih service pad nih? Anda banding-banding tadi kalau gagal. Udah plus 10, udah plus 10, naik ke 11, gagal pecah. Tensi. Tensi di situ. Soalnya ini equipment-nya tapi farmable atau gacha?
Saya sih paham. Gacha. Oh gacha, ya gak apa-apa. Bisa gacha, bisa pakai mobil. Kalau saya sih beli. Tapi gacanya berarti farmnya di real life, nyari duit cuan-cuan. Ya, oh iya. Cuan-cuan. Di balik itu gamers harus begitu gajian langsung top up, gajian top up, gak makan. Gila dari si Sandy restoran. Ini kan enggak ngobrol dia bekerja keras ya. Bekerja keras. Karena otomatis ngumpulin barang. Nah, di sini juga ada fitur pet nih kayak dulu. Pet. Oh iya, dulu kan Seal selalu ada pet. Oke. Di sini kita ada Dragon. Ini pet lo yang paling kuat nih, Dragon. Paling kuat. Cocok juga buat gua. Api, api. Iya, karena kan kita mage mainnya magic. Oke. Dari sini bisa dilihat nih dapetnya M attack. Ah, itu ada itu juga. Ke arifan lokal ijo-ijo. Oh, betul. Gue keleponnya. Oh bukan, itu bang. Cuman ini ya, ini. Bukan ini. Petek. Waduh, sama aja. Nah kalau ini. Itu pet juga tuh. Iya ini pet juga. Gini. Nah ini, kalau dulu lu waktu SD belajar buat nungguin toge. Nah, oh ini? Ini. Oh dia ngambil inspirasi dari ini kelapa. Kelapa, ya. Oh oke okay, oke. Okay. Nah ini pet lu yang tiga ini udah. Wah, ini udah, dia ini udah lumayan lah. Oh boleh dikasih nama gitu? Bisa gak? Uang-uang. Gak bisa? Gak bisa. Nah ini ada 50 years, berarti itu levelnya udah. Udah max. Lu sekarang levelin pet gimana? Nah, di sini ada level up. Kita pilih aja yang mau naikin. Level up all. Nah, itu kan naik tuh jadi 45. Sekali lagi di 46. Naikinnya naga lah enggak bisa ya? Naga udah maximum. Maximum 50. Oh, sebenarnya cap di 50. Enggak, kalau ijo, kalau golden, legendary kalau emas ya. Itu 50. Mythical, mythical. Nah, legendary ini. Oh, legendary. Belum mythic. Oh, ini legendary 50 OTW. OTW. Amin. Nah, kalau ungu dia 40. Oke. Biru 30, ijo 20. Oh, enggak bisa naik itu kok. Gak bisa. Gak bisa. Kan kalau beli banyak bisa kan? Boleh. Yeah. Nanti saya bohong. Oke. Okay. Nah ini kan dinaikin terus. Kalau bisa sampai 50 cuman bahannya gak cukup. Bahannya gak cukup. Topakin kita beli lagi dulu ke toko sebelah. Nah, bisa. Nanti kita guna ya. Serba guna. Nah kalau udah maksimum level nanti bisa di evolve. Cuman saya kurang nih bahannya. Nah. Kurang bahannya. Topapin ya. Ya topapin. Nanti lah kita sponsorin. Halo, telepon. Yeah. Kalau friend ya. Tolong. Agen. Pakai dupe, tapi ini top up pakai dupe halo pakai dupe atau pakai material top up pakai dupe enggak ini dia naikin levelnya evolve nya pakai dupe naga menaga atau pakai material oh dupe nanti duplikat ya? Iya karena dia pakai duplikat gitu kan. Nah kalau ini materialnya cara dapetinnya di fusion. Oh, 5 warna yang sama. 5 warna yang sama. Jadi kalau kayak gini biru kan baru 3 enggak bisa. Berarti pakai binatang-binatangnya juga ya. Binatang-binatangnya. Oke, dikorbanin gitu ya. Intinya buang duit ya. Iya, buang duit. Konklusinya ini konklusinya buang duit. Harus bakar duit. Oke, ini kan lagi kita lawan Wood-Wood. Bosnya si Wood-Wood ini bentuknya kayak gimana? Kayak Wood-Wood cuma lebih gede. Bosnya enggak ada, bos Wood-Wood mah sama semua. Enggak ada. Kalau bosnya namanya lain. Field boss nih ada di sini nih. Wat-wat ya kan apa-apa. Saya. Ini ada bisa dibaca nih. Sky blue looking plumbler. Ini yang setengah 11 tadi. Ini kecoa warna biru. Biru. Kecoa es. Kecoa enggak sih? Kecoa min nih, mentol. Mentol. Dan ini megangnya lihat enggak warna? Megangnya itu. Ada dot WC warna biru. Iya, itu sebenarnya kalau kata Tuan Krek itu sendok abad 17. Oh, SpongeBob. Kenapa kita SpongeBob? Nah, kalau satu lagi ya? Kucing. Oh, bosnya cuma ada dua? Dua. Mungkin baru sekarang kali ya. Ya, belum update. Belum update. Nunggu kan. Step by step. Oh, ini satu day. Oke. Tapi ini areanya udah kebuka semua? Atau kayak belum, ini? Belum, kebetulan belum. Oh, ada yang ketutup-ketutup. Masih ketutup-ketutup. Harus jalan-jalan. Susah gak sih kalau bos gitu yang ada jam-jam ini? Susah? Atau mungkin? Nah, gak susah sih, cuman kadang... Jadi kita ngadu channel. Kebutan. Oh, kita bisa. Jadi kan ada 9 channel. Yeah. Nah, bosnya random di salah satu channel itu. Oh, enggak ada di 99. Enggak ada. Jadi misalkan ada di channel 4 tapi lu telat masuk, jadi udah penuh. Kalau roomnya penuh. Kalau room penuh udah enggak bisa masuk. Jadi hoki-hokian juga sih. Dan kalau berantem sama-sama temen gitu bisa enggak sih? Kan ini online kan? Oh, ini masih party. Party. Oh, masih belum bisa. Masih belum bisa. Tapi party bisa. Tapi bisa. Kalau PvP belum bisa. Oh. PvP masih belum bisa. Kalau PC dulu bisa. PC dulu bisa. Sampai guild lawan guild. Ah itu seru tuh. Ini udah ada guild juga kan? Guild udah ada. Di sini juga bisa dilihat nih ranking. Kayak level lu ranking 2400. Ah, itu Codex Battle Pass bukan tuh? Bukan. Codex bukan. Enggak ada Battle Pass. Ada. Battle Pass ada. Oh. Ini kayak gua guild di sini guild gua level nomor 65. Enggak apa-apa lah ya. Di atas. Dari gua apa nih? 65 dari gua apa dulu? Dari banyak lah. Nah, itu tuh ada. Banyak lah ya pokoknya ya. Banyak. Nah, kayak game. Lu download keluar tuh. Download dong. Download dong. Mabar. Nanti. Download sekarang.
HP gue di mana nih? Tapi gue penasaran menggacanya doang dulu. Gacha ya. Nah, ini Kingdom Pass nih. Oh iya, ini Battle Pass-nya. Battle Pass-nya. Kingdom Pass namanya. Namanya Shield Pass. Shield Pass. Ujung-ujungnya duit juga. Oh itu nama tulisannya. Shield. Shield Pass. Ujungnya duit juga. Beli pas lu. Lu beli nang ini kayak lu beli nih. Beli. Oke, karena yang lu bisa dapetin dari battle pass-nya apa? Banyak ya. Nih di sini hari pertama level 1 ya. Ya. Langsung dapet gacha. Sini Fat jangan jauh-jauh, entar hilang. Iya. Terkangen nih. Introvert. Oh gitu. Ya. Nah. Dapat bisa skill book juga. Oh iya, buat skill book itu buat enchant. Buat naikin skill-nya. Skill. Bisa bikin skill baru atau naikin skill lama, naikin level skill lama. Oh, kayak gitu. Ini nanti skill lo ada apa aja? Nanti kita buka. Nanti kita lihat ya skillnya. Gitu. Ini buat pet, nah ini buat bikin barang. Buat naikin level pet. Ya. Bikin barang ini gacha pet, ini yang mata ini nih. Ya. Nah, mata ini eye of beast buat bikin barang. Bikin items gitu ya? Item. Okay. Item. Nah, tapi ini kata lu, menurut lu nih ya, ini rekomend buat anak-anak di bawah umur 15 tahun nih. Jangan. Bahaya banget. Ntar bapaknya yang kelihatan. Ntar bapaknya. Bapaknya. Iya. Yeah. Tapi kan cukup. Anaknya yang main, bapaknya yang top up. Sobat, terus ada apa lagi tuh, Fan? Itu yang strip 3 apaan tuh? Strip 3 menunya kayak tadi. Oh. Nah, jadi baru nih ada skill nih. Oh. Ini ada skill. Oh, skill lu yang tadi yang pakai material itu. Ini kayak gini kan bisa di-enchant. Nah ini bisa dinaikin level nih. Okay. Ya. Coba tangan lu lagi bisa enggak nih suksesnya? Tangan lu. Oke. 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 Tuh. Ah, tangan lu nih. Tangan ini. Tangan lu. Coba. Coba lagi nih. Mulai ini penasaran nih. Jangan bisa terus nih gitu. Coba nanti digacha. Digacha. Yeah. Ini jadi skill. Ini bisa buka skill baru juga cuma. Bisa. Digacha emang lu ngincer siapa sih? Digacha. Digacha gua. Ngincer Valkyrie sih buat kenaik gua satu lagi. Susah banget ya. Susah. Nih bisa dilihat di sini nih ya. Aduh, gak bisa sambil berantem. Oh iya. Udah berantem aja, udah berantem. Nih udah nih, udah kelar nih. Kita matiin autonya nih. Ini yang penting gacha ya. Yang penting gacha. Gacha Islam. Yang penting gacha. Gacha Islam. Sabar. Kita keluar, kita coba. Gacha langsung, gacha time. Bam, bam, bam. Jadi gua maksudnya nanya dulu mau langsung digas nih. Oh, tau. Nanya apa nih? Ini yang gua pengen dulu nih. Si Valkyrie. Pisar. Intip. Kayaknya kecil ya, ini mulai 0,1 nih. Gaknya, itu dia. Nah, gue mau ini nih. 5, Valkyrie pet ya? Oh, girl, lady, dia atau pet Valkyrie? Kan? Pet. Dari girl bisa naik ke lady, abis itu jadi Valkyrie. Nah, 0,0025%. Pakai hoki lo yang setahun itu lah. Gini. Udah dipakai kemarin. Udah dipakai. Dapat buat dapat dragon. Oh, sama. Dragon sama. Sama. Cuman yang namanya idaman kan Valkyrie. Idaman, betul itu dia. Yaudah. Kita coba lah ya. Lama-lama kita sikat. Mau kita apa dulu sikat nih? Ya. Capek dulu. Kita sikat buka dulu gacha ini. Waduh, sikat WC. Sikat yang itu. Nah, ini tangan siapa nih? Nah, kita nah itu klaim gacha. Klaim gacha. Gue mau, yang Valkyrie itu pet? Pet. Nah, ntar gue gacha pet. Lu mau gacha yang mana? Kostum. Nah, lu kostum tuh sikat. Gue juga butuh kostum. Butuh kostum malah. Celana gue masih ungu. Lu maunya yang kuning? Gue mau yang kuning. Biar bisa flexing. Oke, boleh. Kalau celana itu semua job bisa? Bisa. Sama aja. Bisa sama aja. Oke. Okay. Udah gas. Langsung. Coba gas. Ini mau tangan dia apa? Tangan gue tadi cukup bau kita. Apa mau tangan lu dulu, Pak? Lu dulu dah. Lu dulu dah. Oh, dia udah siap tuh. Ah, udah siap nih, semprot kayak wangi ya. Kalau masih bau juga gimana, Dre? Enggak tahu. Waduh. Enggak ketolong kayak ini. Ya, paling enggak bisa kalau soal gacha nih kan. Langsung yang 10 kali aja. Gua enggak lihat dah, gua enggak lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dar. Kalau udah bilang nih. Gak usah di skip nih, karena mau menunggu. Jadi ini ada ungu, biru. Eh kelihatan biru, kan dari sini, biasa kelihatan dari sini ya. Biru, coba. ungu, kuning. Kuningnya bagus, yang jelek. Nah, gak ada ya, kuning. Ada. Tapi ungu dikit. Pintunya bisa berubah warna gak? Bisa, bisa. Nah, disini bisa berubah warna. Okay. Coba auto open. Ya, open ya. Oke, okay. Gas. Set, gak ada. Nah, dia godek nih, godek. Oh, kalau godek berubah warna. Nah, kalau godek berubah warna, tapi gak ada. Ya, gak ada yang kuning. Ya. Belum, gak terlalu wangi lah. Tangannya bau. Ini enggak kepake semua nih. Lempar. Jangan. Nah, karena gua kurang hoki nih, War. Ya. Coba lu kali atau lu, Van? Mau lu dulu apa gua dulu? Mau lu dah, gua kayak butuh pet. Gua pet belum dapet nih. Ini gua nabuh drum. Langsung nih ya. Set. Dar. Gua enggak boleh lihat nih. Enggak usah lihat. Yakin nih. Yakin gua pasti dapat. Pede nih. Pede, enggak usah lihat. Kalau dapet gua kasih duit dah. Kuning. 2 juta kan? 2.000. Waduh. Kuning. Serius? Ah, kuning kata gua. Coba lihat. Kuning. Coba kita lihat. Coba open. Valkyrie ya. Amin.
Gak pertama nih. Gak boleh lihat. Nah ini harus dipicat lagi. Wah, pijat lagi. Valkyrie Ward. Pijat yang mana nih? Ini. Ya, gak kepake Ward. Tapi setidaknya oke lah ya. Setidaknya kuning lah. Lebih wangi dari Kendall lah. Iya, tetap bau. Nanti lu ntar lu ya. Lu udah punya ini. Ini gak guna. Gak guna, ya. Gue udah gak butuh efeknya. Oh. Gitu. Ya berarti lu bikin job baru. Bikin lagi? Bikin job baru. Kerja lagi lebih banyak buat top up lebih banyak. Iya, betul. Emang itu prinsipnya. Nah, tadi kita udah ini. Ah, sekarang Ivan mau apa? Apa lagi nih sisa-sisa? Ini opat. Ini sponsor-sponsor ini uang sponsor nih. Ini opat sih bisa dapat sayap-sayapan nih. Sayap-sayapan? Iya nih tuh. Susah juga dapat emang. Tadi lu punya sayap-sayapan enggak? Punya gua. Punya. Tapi enggak guna. Enggak guna. Kalau visual. Iya, jadi visual doang. Oh, gacha. Tapi enggak buat kegunaan attack gua enggak nambah jadi. Karena. Tapi itu hasil gacha atau farming? Gacha. Dan dari farming apa sih, Bang? Kayak enggak ada. Enggak ada. Naikin level aja. Naikin level doang. Jadi kita ngadu aja lah ya. Ngadu warna. Nah, boleh. Yang kalah pusat. Aduh. Soalnya gua enggak usah ikut, gua udah pasti menang. Pasti menang. Nah, iya. Kita ngadu warna ya. Boleh. Yang ini aja. Coba dulu, coba dulu. Sweet. Sweet dah. Sekali aja. Salah dong, salah. Sama gua. 1 2 3. Salah. Nah, 1 2 3. Nah, gua dulu ya. Gas. Duh, gua takut nih. Tadi lu dapat gocak enggak tadi? Enggak, gak dapet. Dia mau 2 juta, gue cuma bisa 2 ribu. Valkyrie soalnya, gak dapet. Oke. Gak dapet Valkyrie, ya gue biru ya. Biru. Tapi bisa godek nih. Bisa godek? Bisa. Bisa, beritahu. Ya, turun. Turun kan itu? Turun. Turun. Coba lagi. Ya. Salah nih. Udah pede yang biru. Oh, biru. Oh, godeknya bisa berubah-ubah. Godek deh, godek. Dapet hidung banget. Oh, ini apa nih? Ini rudop. Equip ya? Equip. Tuh ada efeknya kan, tapi gak guna. Gak guna. Visual doang, visual. Karena flexing dulu baru kamu. Kang lu nih. Ya, tenang dulu lu. Coba, meper. Ya udah nih, paling rendah ini. Paling rendah kalau gue ini. Uno, dos, tres. Nah. Coba. Kita lihat. Apakah dapat Skip. Dar. Wih. Wah, emang harus skip. Tolong lah. Harus skip berarti kali ya. Tapi kemungkinan. Teori skip. Teori skip. Tapi kemungkinan godeknya lo gak ada. Ada. Coba lihat. Godek gak? Oh enggak godek. Godek. Bisa jadi kuning. Jadi kuning apa jadi? Kuning nih. Godeknya PHP. Godek PHP. Ini kayak ini ya, One Piece. Ini kayak One Piece. Kayak NL. Dang. NL. Iya si NL. Emang ya dang. Kok gini-gini? Main drum. Bukan. Kendang aja. Main dandang. Tapi lumayan lah, tangan gue akhirnya wangi. Udah akhirnya ya, setelah 3 kali pencet. Iya. Jadi kesimpulannya tetap bau kan? Iya. Kesimpulannya, si Ivan harus top up lagi ya guys? Betul. Kurang ternyata, 2000 kristal tadi ya? Kurang, 2500 kurang. Udah. Karena untuk flexing itu butuh modal ya? Betul. Coba ada yang mau beli ginjal? Boleh masih aman ya? Boleh komen-komen ginjal Ivan, muka-muka. Komen down below aja yang mau open donasi buat gacha juga gak apa-apa ya. Ya open donasi boleh lah. Masa tolak ya kan? Boleh, buka website. Gak apa-apa. Ivan, semoga nanti kalau ada gacha, hokinya yang setahun pakai lagi ya. Dapat lah, Valkyrie. Ntar panggil aja gua, panggil. Iya, ini lumayan. Hoki ya? Hoki. Rajin. Cuci tangan. Cuci tangan, pakai sanitizer. Pandemi. Masih ada? Ya kayaknya sampai di sini aja. Udah, cukup ya. Cukup ya kayaknya. Nah guys, mungkin kurang lebih beginilah gameplay dari Seal M ya. Seal M. Dan ini cukup seru nih. Untuk gacha-gacha seru, untuk kayak kelas-kelasnya, tier-tiernya menarik ya. Dan terus bosnya juga unik, dia nunggu-nunggu jam ya. Iya benar banget. Dan teman-teman yang mau main game ini juga boleh langsung aja download. Ini ada di iOS dan juga di Android. Di PC juga bisa. Iya. Emulator. Benar. Tapi emulator bannable nggak? Enggak kok. Oh, aman. Nanti boleh pakai emulator ya? Pakai emulator boleh. Seru nih. Kalau sampai di ban, PM aja nih Instagramnya Ivan ya. Ada. ID-nya ada kok nih. ID-nya ada. Jangan dong. Bisa di report, bisa di jangan dong. Jangan. Mungkin kurang lebih kayak ginilah gameplay dari Seal M ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga apa? Komen. Yes. Nyalain notifikasi. Yes. Bell-nya ya. Follow IG. Oh boleh? Follow IG. Cewek ya? Harus. Harus cewek. Oke guys, mungkin kurang lebih kita udah ada di penghujung laga nih, Van ya. Dan iya, saya harus jualan bakmi lagi. Aku top up lagi. Harus jualan bakmi lagi. Dan bisa top up ya. Oke, gue Renus Tehan pamit. Edward pamit. Gue Ivan Julian. Dan I'll see you guys. We'll see you guys in the next video. Bye-bye.
Thank you.